Tanganmu tidak selincah. Bocah DZ zaman OG PDW ya. Hati-hati PDW yang sudah terasukan ya. Angka King PDW bangkit mah bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Mabru, apakah kalian masih ingat Mabru dengan Raja PDW Mabru? Tidak. Dan senjatanya ini di-buff sekarang Mabru di season 6 Mabru. Wah, damage dada, lengan itu di-buff Mabru. Itu bagian-bagian kalau kita nembak itu pasti kenanya ke situ ya enggak sih Mabru? Masa kalian nembak kaki aja ya kan? Nah, itu pasti instant kill banget dan ADS time itu dipercepat loh Mabru. Apa enggak wah gitu ya Mabru? Wow, wow, wow. Akankah PDW 57 ini akan kembali seperti season 1 dan akankah King PDW bangkit Mabru? Asli, gua ada tadi tuh nyoba ya. Gua kill banyak banget tuh, tapi enggak ke-record. Dan sekarang gua akan main pakai PDW 57 ini lagi Mabru ya, senjata kesayangan gua. Let's go Mabru. Asli Mabru. Gua terharu banget ini Mabru. Asli. PDW 57 gua dibangkitin lagi Mabru. Terharu sekali gua Mabru. PDW 57 ini adalah cinta pertama gua ya. Dalam soal senjata di COD ya Mabru, kalian tahu sendiri kalau ngikutin gua dari awal. Yang membuat Ocha DZ sampai sekarang Mabru menjadi pro player, YouTuber, bisa jadi pedagang juga. Sampai mewujudkan impiannya, pianya bisa beli ini itu. Semua tuh awalnya dari PDW 57 gitu, Mabru. Oke. Kita review. Kita review. Langsung menggila gua tuh kan. Bagus banget, Mabru, asli. Ini settingan gua. Mantap banget dah, Mabru, pokoknya ya. Sebelumnya ini pas sebelum di buff ya, gue tuh harus bener-bener bagusin ADS time. Soalnya ADS time lama. Nah, ADS time tuh sekarang dicepetin, damage-nya ditambahin. Jadi gue cuma perlu fokusin attachment yang ke recoil gitu loh ya. ADS bullet spread atau enggak Mabru. Soalnya agak sedikit nyebar lah kalau misalnya buat jauh. Ini beneran enak Mabru ya. Tapi Razor Back juga enak. Kemarin gue beli senjata terbaik tuh Razor Back Mabru ya. SMG number 1 di season 6 ini ya. Karena Razor Back sebelumnya enggak pernah tuh ya dapat title. Bahkan gua ngomong Razor Back senjata nomor 1 di COD itu gua enggak pernah Mabru ya. Kayak enggak mungkin, tapi sekarang jadi mungkin gitu loh. Dan SMG PDW ini akan comeback, Bung. Wow! Wow! Rasukan Ocha DZ tahun 2019-2020 Mabru. Zaman-zaman PDW ini, meta Mabru. Oke. Mari kita ratakan. Let's go. Wah, ini kembar. Musuhnya di sana. Mari kita ratakan. Musuhnya membuat Ocha ngamuk. Please jangan ngagetin gua, itu jump scare sekali. Lihatlah itu Mabru. Gameplay Ocha DZ. Di sini ada orang bunuh gua tadi. Tanganmu tidak selincah. Ocha DZ zaman OG PDW ya. Maafkan. Aduh, ada orang sniper di sana. Tenang Mabru, apapun yang terjadi kita akan membantai-bantai ya. Oke Mabru, lihatlah itu KRM. Oh my god, apa itu? Molotov, tidak. Jangan bunuh saya dengan molotovmu.
semua bro. Ratain aja mabar semuanya ya. Nice. Oke. Okay. Woo. Mengerikan sekali. Kita pakai holgernya ya. Holger juga salah satu senjata yang meta pada masa ini. Wah, ini insane banget sih. Kalian lihat deh. Kacau mah bro. Ini spawnnya ngacak sekali ya. Lantai saja. Di atas ini akan ada orang di sana. Oke mah bro, gua nuklir langsung mah bro pakai PDW 57. The King PDW kembali. The King PDW kembali mah bro. Bangkit. Keluar bebek. Masuk keluar musuhnya. Malu banget. Masuk keluar malu sih gua mah. Udah di nuklir keluar sih gua mah malu coy. Lihatlah OCDZ mempermalukan mereka mah bro. Lihatlah OCDZ sampai tidak menggunakan ultinya. Ini kerasukan OCDZ pada masanya. Wih, ini sniper ya. Oke sekali PDW 57 ini buat ku bangga. Oh. Nice banget kan lo bro. Mari kita hajar mah bro. Hati-hati PDW ini sudah kerasukan. Kerasukan. Hati-hati PDW ini sudah kerasukan ya. Oh jangan coba-coba lawan. Sejauh itu mah bro. Sakit sekali mah bro. Lihatlah itu mah bro, sakit banget bro. Keserempet peluru dikit aja padahal. Oh my god. Kalangan. Nice bro. Ada musuh di sana dong. Gimana? Itu yang kamu mau? Mati kau. Weh,
temanku tidak menolongi aku, ma bro. Penjahat. Maksudnya dia jahat sekali. Oh, gila kan? Apa enggak menggila seperti itu? Aku buat. Wah, satu lagi. Kenapa dia tidak kena api aku, mah, bro? Hey, OCDZ. Hey, what's up, bro? Selamat datang di OCDZ. Oh my god, alias Ocel main game. Kalian tahu, bro? Kalian tahu, kalian adalah fans sejati. Mantap, bukan? Sakit banget, mah, bro. Sakit banget. Lewat dikit mati dia. Sama PDW, waca. Kemetar itu tangannya. Weh, lu kok hilang? No, I missed the shot. Macam main game mau ngeratain mereka semua ya. Oh my god, oh my god. Nice. Satu lazim buta. Woy, kena bom ya. Keren, ini sangat brutal sekali game kali ini. Mati kau. Kita menang lagi. Mantap kan? Menggokil, mabur. Ya. Gokil. 42 ya, udahlah, mabur ya. Jelaskan saja. Ini dia, mah bro ya. PDW 57 OCA 22. Edeh. Mantap sekali, mah bro. Ini attachment atau gun speed ya, mah bro ya. Sebelumnya kalau lu pakai attachment kayak gini, gua jamin lu buat open scope aja itu masih lambat banget, mah bro ya. Karena ya pakai foregrip ya. Jadi kita harus lepas laser. Sebelumnya gua pakai laser, mah bro, supaya open scope itu cepat loh ya. Dan sekarang open scope-nya dicepetin lagi. Dah Marco top bocem ODM ya. Dan ini attachment-nya monolitik, gua pakai extended light barrel, light stock, operator foregrip, granular grip tape. Dah, itu mantap, mah bro ya. Gua jamin kalian pakai PDW 57 auto ngekill lah pokoknya ya. Ya udah, mau bermaksud banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya, mabu ya, kayak gitu. Jangan lupa video kali ini. Yep, see you, mabu. Dadah semuanya. Yaudah,
Dadah semuanya. See you next.